Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap hadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat dan nikmat-Nya kita dapat bisa berkumpul di majelis yang insyaallah mulia ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita di zaman yang gelapan maupun zaman yang terang benderang seperti saat ini. Pada keluarganya, sahabatnya, dan juga kita selaku umatnya yang semoga nanti kelak kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Amin. Yang terhormat kepada Bapak Haji Khalil yang telah memberikan saya tempat dan waktu untuk bisa berbicara sepatah dua kata kepada Bapak-Bapak sekalian. Yang terhormat kepada Bapak Noto yang telah mendorong para pemuda kampung Johor ini untuk bisa berpartisipasi, untuk bisa memakmurkan musola Nurul Iman yang kita cintai ini. Tapi apa pula yang terhormat Bapak-Bapak yang telah hadir di majelis yang mulia ini, semoga Allah senantiasa merahmati Bapak-Bapak sekalian. Langsung saja karena saya di sini sudah diberi waktu yang cukup terbatas. Tak terasa kurang lebih 2 minggu lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an bulan surat At-Taubah ayat ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ardha minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bahwa dalam hitungan Allah terdapat ada 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah dalam menciptakan langit dan bumi, di dalam 12 bulan itu terdapat 4 bulan haram. Apa saja 4 bulan haram itu? Seperti yang telah diketahui, 4 bulan haram itu adalah Dzulhijjah atau Dzulqa'dah, lalu Dzulhijjah, lalu Muharram, dan satu lagi bulan yang terpisah sendiri yaitu bulan Rajab. Salah satu faktor dari kenapa bulan Rajab bisa menjadi bulan yang mulia dan bulan yang diharamkan oleh Allah adalah terdapat beberapa kisah atau peristiwa yang terjadi pada nabi-nabi terdahulu, kisah-kisah orang terdahulu yang terjadi di bulan Muharram sehingga menjadikan bulan Dzulhijjah menjadi bulan yang mulia. Setidaknya ada 5 kisah atau 5 peristiwa yang terjadi di masa lampau yang menjadikan bulan Dzulhijjah menjadi bulan yang mulia. Yang pertama, ada peristiwa diampuninya Nabi Adam oleh Allah Subhanahu wa taala selepas dia diturunkan dari surga. Seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-36 sampai ke-37 yang berbunyi: Bismillahirrahmanirrahim. Fa zadahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fihi. Faqulna bihi ba'dukum li ba'din adu wa laqad fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.
Kalau ketika syaitan menggoda Nabi Adam di dalam surga, syaitan menggoda Nabi Adam untuk memakan buah terlarang yang ada di dalam surga, lalu Nabi Adam memakan buah tersebut, maka Allah hukum Nabi Adam untuk keluar dari surga dan turun ke bumi menjadi khalifah selanjutnya. Lalu ketika Nabi Adam turun ke bumi, dia berdoa kepada Allah dengan sepenuh-penuhnya doa. Doa itu termaktub dalam Al-Quran Surat Al-Araf ayat 23. Seperti yang kita ketahui, doa Nabi Adam sudah masyhur di kalangan masyarakat. Doanya berbunyi, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Senantiasa Nabi Adam memanjatkan doa tersebut. Selama 40 tahun tiada hentinya Nabi Adam memanjatkan doa tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, dengan sifat murah dan maha pengampunnya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampuni Nabi Adam dari segala dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Lalu peristiwa yang menjadikan bulan Dzulhijjah menjadi bulan yang istimewa adalah peristiwa tentang diampuninya Nabi Yunus ketika dia berada di dalam perut ikan paus di darat di tengah lautan. Seperti yang kita ketahui bahwa saat Nabi Yunus berdakwah kepada umatnya, Nabi Yunus mendapatkan penolakan yang sangat keras, penolakan yang sangat keji, sehingga Nabi Yunus pun geram dan bosan kepada umatnya, sehingga dia meninggalkan umatnya karena tidak mendengarkan nasihat dan petua dari Nabi Yunus. Nabi Yunus meninggalkan umatnya dalam keadaan marah. Nabi Yunus meninggalkan umatnya dalam keadaan amarah, sehingga Allah menegur dan menguji Nabi Yunus yang meninggalkan umatnya tanpa seizin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dilemparkan ke laut lalu dimakan oleh ikan paus. Di dalam akal logika manusia sulit untuk membayangkan bahwa seorang manusia bisa bertahan hidup di dalam perut ikan paus. Di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus merasakan gelap gulita, sesak, sulit bernafas. Tetapi Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Yunus sehingga dia bisa bertahan hidup di dalam perut ikan paus tersebut. Nabi Yunus senantiasa juga memberikan doa supaya Allah bisa mengampuni atas kesalahan dan kesalahan yang meninggalkan umatnya dalam keadaan amarah. Nabi Yunus senantiasa berdoa di dalam perut ikan paus. Tercantum dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat ke-87 yang berbunyi, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya Allah, sesungguhnya tiada Tuhan selain Engkau, dan sesungguhnya aku adalah orang yang termasuk orang-orang yang zalim. Nabi Yunus senantiasa memanjatkan doa tersebut tiada hentinya dan tiada bosannya, sehingga Allah pun dengan sifat pengampunnya mengampuni Nabi Yunus. Lalu peristiwa ketiga, dianugerahkannya Nabi Zakaria mendapatkan keturunan. Nabi Zakaria merupakan seorang paman dari Siti Maryam. Siti Maryam merupakan ibunda Nabi Isa alaihi salam, atau yang dikenal Yesus Kristus, Jesus Christ. Nabi Zakaria merupakan seorang nabi yang mulia yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sulit untuk mendapatkan keturunan. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat kepada Nabi Zakaria untuk melihat bagaimana Maryam beribadah, bagaimana Maryam melakukan pengabdian diri kepada Tuhan semesta alam. Ketika Nabi Zakaria ingin mengirimkan makanan-makanan kepada Maryam yang sedang beribadah di mihrabnya, Zakaria kaget melihat ternyata sudah ada makanan dan buah-buahan yang tersedia di mihrab Maryam. Sedangkan Nabi Zakaria tahu bahwa tidak ada seorang pun yang mengirimkan makanan kepada Maryam kecuali dirinya. Lalu Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam, Ya Maryam anna lagi hada, wahai Maryam, ini datangnya dari mana? Qalat huwa min indillah. Maryam menjawab, ini sesungguhnya dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya. Melihat hal tersebut, Nabi Zakaria pergi kepada mihrabnya sendiri, lalu mengadakan tangan ke langit memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah seperti dalam surat Al Imran ayat ke-32 ayat ke-38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka samii'ud du'a. Zakaria berdoa kepada Allah, ya Allah karuniakanlah aku seorang keturunan, sesungguhnya Engkau yang Maha mendengarkan sebuah doa. Lalu Allah pun mengabulkan doa Maryam, doa Nabi Zakaria pada bulan Zulhijjah, dan berfirman, ya Zakaria inna nubashshiruka bi Yahya. Wahai Zakaria, kami memberikan kabar baik kepadamu bahwa kamu akan mendapatkan keturunan dan namanya langsung dari kami. Namanya langsung kami berikan, yaitu bernama Yahya. Nabi Zakaria terkaget dan bertanya kepada Allah, Qala Rabbi anna yakunu li ghulamu wa kanat imra'ati 'aqira. Ya Allah ya Rabbi, bagaimana bisa diriku mendapatkan keturunan sedangkan Engkau tahu bahwa istriku merupakan orang yang mandul dan aku juga sudah tua dan renta. Lalu Allah berfirman, Qala kadzalik. Begitulah aku, mudah bagiku menciptakan sesuatu yang manusia kira itu mustahil. Maka doa Nabi Zakaria dikabulkan di bulan Zulhijjah. Lalu peristiwa selanjutnya terjadi pada dua nabi mulia, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Seperti yang kita tahu bahwa di dalam bulan Zulhijjah terdapat peristiwa yang besar, yaitu penyembelihan anak dari Nabi Ibrahim untuk Nabi Ismail. Terus ini kan kok ngomong tadi ya. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam bulan Zulhijjah terjadi peristiwa yang besar, yaitu penyembelihan anak Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ismail. Perlu Bapak ketahui bahwa terjadi perbedaan pendapat di antara agama Samawi yang mengatakan siapa sebenarnya anak yang disembelih oleh Nabi Ibrahim. Di agama kita, agama Islam mempercayai bahwa Al-Quran menyebut bahwa Nabi Ismail yang jadi anak yang akan dikurbankan. Tetapi di agama Kristen dan agama Yahudi, mereka dituliskan dalam kitab mereka bahwa Nabi Ishaklah saudara Nabi Ismail yang akan dijadikan kurban dan disembelih di Masjidil Aqsa Palestina. Lalu peristiwa selanjutnya ada peristiwa pembangunan Ka'bah. Ketika Ka'bah telah selesai dibangun, Nabi Ibrahim mengangkat tangan memohon kepada Allah. Sesuai di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 126 yang berbunyi, Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minat thamarati man amana billahi wal yawmil akhir. Maka Ibrahim mengangkat tangan berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah negeri ini Mekah menjadi negeri yang aman dan makmur dan sentosa, dan karuniakanlah kepada penduduknya rezeki dari buah-buahan dan sayur-sayuran, dan jadikanlah tanah Mekah ini tanah yang subur bagi siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Maka Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim tersebut di hari-hari yang sekarang. Seperti yang kita tahu bahwa Mekah menjadi tanah yang subur. Di Mekah sudah terjadi penghijauan, rumput tumbuh di tebing-tebing dan bukit-bukit yang ada di Mekah dan pegunungan Hijaz yang ada di Arab Saudi. Bapak-bapak sekalian, jika dilihat dan dirangkum dari 5 peristiwa tersebut, semua peristiwa tersebut terjadi. 5 peristiwa tersebut, nabi-nabi mengalami peristiwa yang mengejutkan dan berdoa kepada Allah. Mereka berdoa kepada Allah dengan penuh pengharapan. Mereka berdoa kepada Allah di bulan Zulhijjah dan Allah pun mengabulkan doa-doa mereka di bulan Zulhijjah. Maka ini mengisyaratkan bahwa di bulan Zulhijjah menjadi bulan yang mulia. Di bulan Zulhijjah juga kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk memperbanyak doa kita, terutama di 10 hari awal di bulan Zulhijjah. Karena di 10 hari awal bulan Zulhijjah merupakan waktu yang mustajab, waktu yang makbul bagi kita untuk mengangkatkan tangan kepada Allah dan memohon sebanyak-banyaknya doa-doa yang ingin tersampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri yang berfirman,
Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wahai Muhammad, jika ada umatmu yang bertanya tentang diriku, maka beritahu mereka bahwa aku dekat. Dan jika mereka mengadakan tangan ke langit dan memohon kepada aku, maka pasti aku akan kabulkan doa-doa mereka. Pasti aku akan kabulkan doa-doa mereka. Sungguhnya bapak-bapak sekalian ketahuilah bahwa tidak ada seorang hamba yang mengangkatkan tangan ke langit memohon kepada Allah. Dia berdoa dengan sepenuh hati, dengan keimanan dan kepasrahan, kecuali doa tersebut pasti akan dikabulkan oleh Allah. Tidak ada satu doa pun yang kembali dengan tangan kosong. Pasti Allah kabulkan, karena itu janji Allah. Terlepas dari cepat atau lambatnya doa kita dikabulkan oleh Allah. Yang jelas, dengan kita berdoa kepada Allah, kita menunjukkan bahwa kita sebagai hamba yang lemah, hamba yang butuh dengan kuasa Allah, hamba yang butuh dengan pertolongan Allah. Karena seorang ketika seorang yang berdoa, maka dia mengakui bahwa dia lemah, dia tidak berkuasa atas segala sesuatu, dia tidak berhak dan berkehendak atas segala sesuatu kecuali dengan izin Allah. Kiranya itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon dimaafkan atas segala kesalahan dan tutur kata yang mungkin masuk atau kesalahan di dalam hati bapak-bapak sekalian. Saya minta mohon maaf. Sekian dari saya. Undur mangkola, ulatan undur mangkola. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.